Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Udah pada ngopi belum nih? Ngopi dulu lah gue, biar nggak stres. Mantap tenan kopinya. Oke, langsung aja. Di video kali ini aku mau berbagi tutorial lagi ya, masih seputaran CVT ya, untuk teman-teman yang baru mau nyoba otak-atik motor matic-nya ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Nah, untuk teman-teman yang memang udah biasa bongkar otak-atik motornya ya, bisa langsung skip aja video ini, karena memang video ini khusus aku bikin ya untuk teman-teman yang baru mau belajar sama kayak gua. Langsung aja lah. Kali ini aku mau ngasih tutorial ini ya teman-teman ya, kita bongkar puli bagian belakang. Pertama kita siapin trackernya atau penahan ya, biar nggak muter. Ini mah alat bebas pakai apa aja. Kemudian kunci 14, nah taruh seperti ini. Kunci 14 bisa shock, bisa ring. Nah ini memang tadinya udah aku kendorin buat tutorial aja ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman paham, ngerti, itu aja. Udah itu kita lepas murnya. Jangan lupa ya teman-teman ya, untuk mur dan ini ringnya nih, disimpan ya, ditaruh di tempat yang nggak mudah hilang. Kemudian kita buka mangkoknya ini ya, mangkok ganda. Nah waktu buka mangkokan ini ya teman-teman ya, perlu diperhatiin, kadang kan susah tuh. Nah digoyang-goyang aja, nggak masalah kok, bisa digoyang-goyang, diputer, goyang-goyang, puter-puter gitu. Nah kan bisa kan nih mangkoknya. Kemudian kita ke puli yang bagian belakang ya teman-teman ya. Ini nanti caranya, pertama kita masukin dulu panbelnya biar masuk ke dalam pulinya ya, dengan cara kita tekan puli yang bagian luar tuh ke arah luar ya. Jadi si panbel nih masuk ke dalam, terus dia nahan di situ, berhenti dan kendor panbelnya, baru kita tarik keluar. Tuh kan, tinggal lepasin panbelnya ya. Sudah, nggak ada yang susah ya teman-teman ya, simple. Yang penting kita mau belajar, seperti itu. Kalau yang udah biasa mah enak sih ini mah. Kalau sudah, kita ke bagian rumah kampas ganda ya teman-teman ya, untuk membuka per CVT-nya ya. Nah ini nanti di sini aku pakai cara manual karena aku nggak punya kuncinya ya, jadi kita pakai obeng ketok aja. Sekarang kita ke cara buka ini ya, kampas ganda ya teman-teman ya. Kalau untuk yang punya kunci lebih bagus, cuman kayak di sini karena aku nggak ada ya, aku cuman pakai palu sama obeng nih, obeng min ya teman-teman ya, dua alat ini aja cukup. Pertama kita siapin alasnya ya teman-teman. Maksudnya ya biar nggak rusak ya si puli ini. Kemudian kalau sudah ini, pertama gini ya teman-teman ya, perhatiin. Nah ini kita injek, tinggal ketok di bagian ujung ya, ujung murnya situ ya. Nah ini biar lebih ringan ya teman-teman ya, biar per CVT-nya ketekan ke bawah ini, kita tekan pakai dua kaki, baru kita kendorin. Kalau udah gini mah lebih ringan teman-teman, kalau udah ditekan per CVT-nya. Kedorin terus sampai kerasa ringan. Nah kalau sudah, ini tinggal muter aja, kita bantu dengan tekanan kaki dua,
Nah, yang penting posisinya dibuat balance sambil digerak-gerakin aja. Enak kok, tinggal muter pakai tangan juga udah bisa. Kita lepas murnya. Nah, disimpan ya murnya ya. Nah, kemudian untuk kaki jangan buru-buru lepas ya, teman-teman. Nanti ke muka nanti naiknya. Kita tahan pakai tangan seperti ini baru lepas secara bersamaan. Nah, udah deh. Simpel kan, teman-teman ya? Nggak ada yang susah. Oke. Kita rasa cukup ya, udah bisa dipahamin ya. Kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Ah, udah ya teman-teman ya. Kalau udah terbuka ya terserah teman-teman mau ngapain, mau ganti per CVT-nya nggak masalah, mau ganti kampas gandanya, apa sekedar mau ganjel atau ngebersihin nggak apa-apa. Karena di sini cuma untuk tutorial, jadi kita langsung ke tutorial pasangnya aja ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita pasang ininya, kampas gandanya. Pertama kita lihat itu asnya ya. Di dalam itu kan ada, dia nggak bulat sempurna, dia ada yang lurusnya seperti ini, opal jatuhnya ya. Nah, kita sejajarkan. Kalau sudah, tinggal taruh, tekan pakai dua tangan sampai lubangnya itu masuk ke dalam as ya teman-teman, as pulinya ya. Baru ikutin kaki, bantu neken dan murnya kencengin. Nah, di sini kalau untuk teman-teman yang belum biasa emang terasa agak apa ya, nggak payah, susah ya kan, karena tenaga juga agak lebih ekstra sini. Terus kencengin ya teman-teman ya, sampai dia kira-kira udah berat, udah masuk. Pastikan udah masuk beratnya ya, kalau ini udah ini baru kita lepas. Kalau ini belum mengunci jangan, ini bahaya nanti muka lagi. Oke, kita langsung ke pengencangannya aja. Untuk prosesnya sama ya seperti tadi, kita injek pakai dua kaki biar ringan, baru kita ketok pakai obeng min sambil digoyang-goyang kakinya ya teman-teman ya. Maksudnya biar ringan dan biar mempercepat proses pengencangannya. Terus kencangin sampai benar-benar kencang ya teman-teman. Piringnya nanti kan udah kerasa itu. Kalau udah kerasa kencang ya wis, udah jangan diterusin nanti dol malah. Oke. Sekarang kita ke proses masang kembali ya, ke motor ya, tutorialnya ya. Kira-kira udah dipahami kan ini ya kan. Kita langsung ke installnya atau pemasangannya ke motornya aja. Sekarang kita tinggal cara pasangnya kembali ya teman-teman ya. Baik, mudah kok, ini sama aja kayak tadi waktu buka. Pertama kita masukin pan bel ke puli yang depan seperti ini, karena biar enak nggak perlu bongkar yang depan. Langsung puli belakangnya kita pasang, masukin pan belnya, kita tekan pulinya ke arah luar biar si pan belnya masuk. Tekan aja terus biar masuk sampai kendor dan kira-kira sejajar dengan as ya. Jadi as tuh udah enak, kita masukinnya udah enak aja, udah feeling gitu. Slep, wis, mari rampung, beres. Udah kan? Simple ya teman-teman ya. Kalau udah, sekarang tinggal masang murnya ya, seperti di awal waktu kita buka. Gua rasa nggak perlu lah ya tutorialnya, pasti udah pada ngerti semuanya teman-teman. Oke. Sekian dulu ya video kali ini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Like-nya jangan lupa kalau memang Anda suka ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.